Pemirsa, seorang mahasiswa pengedar tembakau gorila ditangkap polisi di rumahnya Bekasi, Jawa Barat. Pelaku terbukti menjual ganja sintetis di wilayah Jakarta Barat. Dalam penangkapan, polisi mendapati tembakau gorila yang belum sempat diedarkan. Mahasiswa dari perguruan swasta ini ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat di rumahnya kawasan Marga Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku terbukti menjual ganja sintetis tembakau gorila termasuk di wilayah Jakarta Barat. Oh, ini benar ya, punya lu ya, kita amankan di tempat, di mana tadi, di rumah lu ya? Iya. Berarti memang punya pribadi lu nih ya? Iya. Ini pak. Mahasiswa berusia 21 tahun ini mengakui telah memperjualbelikan narkotika golongan 1 dari bahan ganja sintetis jenis gorila. Iya, ini baru kita amankan pengedar narkotika jenis golongan 1, jenis tembakau sintetis. Untuk perkembangan lebih lanjut nanti akan kami dalami oleh tim kami. Udah, gitu aja dulu mas ya. BB-nya ada bang? BB-nya ada beberapa paket yang kita amankan. Polisi masih memeriksa tersangka untuk mengetahui jaringan narkoba yang memasok tembakau gorila hingga peredarannya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews, melaporkan.